Halo guys, assalamualaikum. Balik sama saya, Eki Bas lagi teman-teman. Dan kali ini kita bakal men-showcase satu add-ons pertama kali yang gua buat teman-teman. Oke. Jadi ini baru pertama kalinya gua membuat sebuah add-on dan add-onsnya itu adalah add-ons MCPE teman-teman, yaitu spawn 01 teman-teman. Wow, seperti apa ya? Gua juga bakal mencoba apakah bisa atau tidak karena sebelumnya gua udah mencoba tapi ada bug-nya gitu guys. Oke. Jadi di sini kita langsung mulai aja. Di sini ada tulisan 01 Santuy Gaming guys. Mantap ya. Nah, ini dia untuk 01 Santuy Gaming, kita masukin aja guys. Oke, dan untuk behavior packs-nya kita juga masukin. Nah, ini dia. Sedikit ada miss ya. Gua enggak tahu apa ini miss-nya. Nah, kita continue dulu. Nah, ini dia guys. Ada missing defenses tapi gua nggak tahu ini maksudnya apa. Mungkin gua bakal edit lagi, namanya juga ini masih beta ya guys ya, masih awal. Oke. Jadi kita udah masuk dan kita langsung mulai aja guys. Oke, kita sudah memastikan ini udah masuk ya guys ya. Dan kita sudah masuk ke dalam mapnya teman-teman. Di sini ya, mohon maaf ya sebelumnya ada sedikit gangguan guys karena di depan lagi ada rame guys. Waduh. Ada sedikit keributan di luar sana. Dan kita langsung aja mulai ya guys ya. Let's go. Dan kita langsung aja mulai membuat portalnya ya guys ya. Nah, ini dia, kita langsung bikin guys. Oke, ini baru pertama kalinya saya membuat sebuah portal khusus untuk bisa men-spawn teman-teman, untuk bisa memanggil 01 ya guys ya. Wow. Oke, kita bakal langsung mulai aja guys di sini. Ini bakal sangat rumit dan kita harus hati-hati guys. Oke, ini kita hancurin ya biar lebih variatif gitu warnanya guys. Oke, kita langsung aja bangun kayak gini. Oke, ini hancurin dulu guys. Nah, kita samain hijaunya kayak gini aja ya guys ya. Aduh mak. Salah mulu guys. Oke, ini kayak gini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita langsung kayak gini. Ini kita hancurin, kita kasih ini yellow, terus ini black lagi, terus ini yellow lagi karena warna bajunya kalau nggak salah kayak agak kuning, tapi nggak terlalu kuning banget sih guys kostumnya ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lagi sih. Oke, jadi kita langsung gini aja, tapi kan ada hitamnya gitu loh guys, tapi ya udahlah yang penting kita bikin aja guys. Oke, seperti ini. Gua bakal hitung dulu guys, ini takutnya gua salah ya guys ya. Oke, ini udah sekitar ada berapa itu ya guys ya, 1 2 3 4 5. Oke, ini 6. Oke, ini kita hancurin aja ya. Oke, ini kayak gini. Oke, ini langsung aja terus pakai yellow. Oke, terus hijau lagi, terus ini kita pakai black concentrate lagi guys. Ini kita samain ya yang kanan sama kiri. Ini kelebihan guys, bagusnya ada gua guys. Oke, ini kita langsung aja tambahin kayak gini, terus aduh ini salah, kita langsung yellow, terus black lagi, terus yellow lagi teman-teman. Oke, terus black lagi. Nah, mantap. Oke, ini udah mulai sedikit terbentuk ya guys ya fondasinya ya guys ya. Kita bakal mulai mana lagi ya guys ya. Oke, ini kita bakal dari sini dulu. Kita coba kayak gini ya guys ya. Tunggu, gue masih bingung guys asli dah. Oke, ini buat apa? Kita coba di sini aja guys ya. Ini kuning, terus ini hijau. Oke, kayak gitu ya guys ya. Oke, ini gue masih membaca situasi dulu guys. gimana ya guys ya? Oke, kayak gini aja ya. Nah, ini kita kasih kuning, ini hijau, terus kuning lagi. Oke, kita langsung susun lagi di sini, hijau, terus hijau, terus kuning, terus hijau, ya. Salah guys, astaga. Oh iya salah guys, ya ampun, bagusnya ada gua guys ya. Ini mereng guys, ya ampun. Oke, kita rapiin lagi ya guys ya. Kacau balau dan ini salah guys asli. Nah, ini kayak gini. Terus ini hijau. Nah, yang di pinggir gak guna anjay. Ini kasih sininya aja. Oke, ini full aja. Ini di bawah sini kita kasih black.
Nah, kayak gini kasih black gini, guys. Terus yang sini kita kasih kuning lagi, guys. Nah, kayak gini. Terus yang di bawah sini kita kasih black lagi, guys. Nah, okay, kayak gini aja, guys. Nah, seperti ini ya. Okay, nah akhirnya sudah mulai terbentuk, semakin menjadi, guys, portalnya, guys. Okay. Dan kita harus pasang apa ya, guys, ya? Oh iya, ini obsidiannya lupa, guys. Astaga. Malah nggak ada obsidiannya, parah, guys. Oke, kita pasang gini obsidiannya. Seperti ini. Iya. Pasang terus. Terus bawahnya belum. Pasang lagi. Dan di atasnya, teman-teman. Oke. Nah, kita pasang kayak gini ya. Nah, oke, mantap. Wah, udah malam hari, guys. Kita langsung ganti aja nanti ke pagi hari langsung ya. Ini kita rapiin ini dulu. Oke, kita rapiin ini dulu. Terus yellow lagi. Salah, Pak. Ini hijau dulu, terus yellow. Kita bakal ganti ke time pagi hari, guys. Oke, guys, jadi ini dia untuk portalnya seperti ini. Akhirnya tinggal kita menyalakan portalnya, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja di sini. Kita bakal langsung siapkan dan kita langsung nyalakan portalnya, guys. Wow, ini dia, guys, untuk portalnya. Oke, seperti apa kira-kira isi dalam portal ini, teman-teman? Langsung aja kita bakal coba ya, guys, ya. Ini dia untuk portalnya. Wih, keren bener sih, asli dah. Keren bener, guys. Oke, kita langsung masuk aja, guys. Let's go. Dan wow, ini dia, teman-teman. Wow, banyak sekali, guys. Kamen Rider 01 des. Banyak banget, guys. Gila, banyak banget. Dan dia memegang berbagai macam senjata, teman-teman. Ada yang megang diamond sword, ada yang megang wooden sword, ada yang megang pedang besi juga, dan ada yang gak pakai pedang, guys. Gila, keren bener ya, guys, ya. Wow, kita bisa memanggil Kamen Rider 01 dengan alat ini, guys. Gila. Oke, menarik banget ya ini dia, teman-teman, bisa di sini. Oke, dan kita bisa memanggil banyak sekali nih, guys, hanya dengan menggunakan alat ini, guys. Wow, keren banget ya. Pastinya wow. Banyak banget, guys. Dan ternyata gue juga udah berubah, guys. Wow. Oke, jadi itu saja, guys, untuk addons-nya. Semoga kalian terhibur. Dan untuk link addons-nya sendiri ada di linknya ada di deskripsi. Dan itu saja, guys, untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena portal ini hanya untuk hiburan semata, teman-teman. See ya. Goodbye.